Halo, selamat siang Bunda. Apa kabar? Kemarin off dulu ya. Hari ini saya jembreng. Bikin dua part ya. Bikin dua. Lumayan banyak yang saya mau jembreng kali ini. Makanya itu saya bikin dua ya. Mungkin beberapa hari ke depan saya bikin dua kali. Ya, untuk kakak Bunda yang nanyain, yang senantiasa nunggu jembrengan saya, ya terima kasih ya. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe, di-share ke saudara-saudara atau teman-teman yang membutuhkan baju-baju yang keren-keren kayak gini ya, yang fashion banget ini modelnya, keren-keren ya. Yang mau ngefix ya, siap TF ya, jangan di PHP-in ya, karena ada beberapa yang saya bongkar lagi karena sudah minta perincian tapi nggak pernah TF, nggak mau TF. Ya sudah, kalau udah lama ya sudah saya bongkar aja. Jangan marah karena itu masih milik saya, bukan miliknya kakak ya. Oke, nih ya, ini model-model t-shirt ya. Ini bahannya tuh kayak bahan nilon, agak tebal juga, ini bukan tipis ya, lehernya bulat tuh, motifnya begini ya, tuh agak lembut ya ini ya, tapi licin, agak licin. Model t-shirt gini simple sih, model main di motif aja ya. LD-nya di 96, panjang 55, harganya di 30.000. Nih, di 30.000 ini bisa hampir sampai sesiko ya. Lengannya. Ya, 30.000 ini. Terus ini kemeja. Kotak-kotak tuh. Ya, pakai dua saku di depan. Kotak-kotaknya gini. Ya, pakai dua saku, di sini ada hiasan kancing. Ada dua. Lengannya lengan 7/8 ya Bun. Lengan 7/8, kerahnya agak lebar gini. Tuh. Belakangnya nggak ada potongan. Ini katun ya. Katunnya agak tebal. Dia itu teksturnya agak ketahuan sih. Benangnya agak tebal, besar-besar. Ini di LD 100. Ya, LD-nya 100, panjang 59. Panjang 59, harganya di 32.000. Saya nyari-nyari care labelnya nggak ada. Ya, di 32.000 ini masih oke ini. Warnanya masih cerah ya, 32.000 di LD 100. Nih, hitam. Ya, hitamnya agak-agak itu tuh. Bukan yang pekat, tapi ini hitam. Lengannya pendek ya, lengan kayak lengan puff gitu. Kerahnya seperti ini. Jadi dia bentuk V di sini. Ada sablonan di sini, di print ya, dengan pendek pakai potongan di sini dikerut ya, terus ada sablonannya gitu. Bahannya ini katun ya, kayak campuran katun nilon. LD-nya di 104, LD 104, panjang 68, harganya di 30.000. Di sini ada potongan ya Bun, ada dilipat dua ya, bawahnya gini, nggak ada belahan. Tapi dia agak naik tuh ya. Tuh. LD-nya di 104, harganya di 30.000. Terus ini model kardi ya. Warnanya biru tua. Tuh. Di sini ada kantong. Ya, ada kantongnya di sini di bawah kiri kanan. Tuh ya. Lengannya lengan 7/8. Modelnya begini. Belakangnya pakai ini Bun. Pakai bahan ini. Sifon. Ya, bahannya sifon. Ini nggak pakai kancing, nggak pakai zipper. Jadi dia seperti ini. Ada kantong ya. Lengannya 7/8. Terus di sini belakangnya seperti ini terbelah. Di sini bahannya bahan sifon. Bukan warna krem. Ini agak krem. Apa sih? Coklat-coklat yang. Coklat muda yang transparan gitu. Ya, LD-nya tuh di 100, panjang 65, harganya di 30.000. Ya, di 30.000 ini rajut mesin. Ya, rajut mesin. Terus ini tanpa lengan, warnanya coklat. Tuh dia seperti ini. Jadi dia warnanya emang belang-belang. Bukan kelunturan, emang dia belang-belang, ya. Lehernya bulat, tanpa lengan, tuh. Bahannya ini bahan viskos, ya. Bahan viskosnya di sini pakai kupnat. Belakangnya nggak ada potongan, pakai kupnat aja. Ya, LD-nya di berapa?
104, panjang di 64. LD 104, panjang 64, harganya di 30.000. Ini ya, 30.000. Sini kancingnya yang sini agak beda-beda. Beda-beda. Ini sama, ini agak beda. Ya nggak tahu karena saya belinya udah begini ya. Di 30.000 LD di 104. Kalau mau diganti silahkan kancingnya. Nih. Ya. Ini bahan katun. Katunnya halus ya. Memang jenisnya kayak katun berbulu gitu. Lembut bahannya. Potongan lengan di sini ya. Lengannya lengan panjang. Ada kancing. Udah kemeja ya. Terus motifnya kayak gini. Ya, abu-abu. Belakangnya nggak ada potongan. Tuh, modelnya begini kotak-kotaknya. LD-nya tuh di 114, panjang 67, harganya di 30.000. Ya, katun kotak-kotak abu-abu. Harga di 30.000. LD di 114, ya. Terus ini kayak rajut ya, rajut krem. Lehernya rendah gini. Pakai kancing 3 aja. Tuh. Kancing 3, lengannya lengan. Lengan stali, enggak ada potongan. Ini kayak 3/4 ya kalau dipakai. Dia bertekstur gini. Ya. Belakangnya ada potongan di tengah. Tuh. Ini dijahit gitu. Ya. LD-nya tuh di 120 ya, Bun. 120. Panjang depan 59, panjang belakangnya 64, harganya di 32.000. Warnanya krem, lebih tua dari yang di layar. Ya, 32.000. Terus ini. Ini bahannya bagus banget. Ya. Tuh, model lehernya seperti ini. Pakai dua kancing bungkus di sini. Ini juga pakai kupnat. Pakai kupnat ada dua kancing bungkus. Ada belahannya ya. Pakai dua kancing bungkus tanpa lengan. Tuh. Belakangnya gitu. Dia bertekstur kayak ada gambar daun-daun. LD-nya tuh di 100 ini, Bun. Ini bahannya bagus ya. Mengkilat tuh. LD 100, panjang 55 ya, harganya di 30.000. Nih, 30.000. Terus ini kayak bahan Korea gitu. Tipis ya. Ini tipis, pakai daleman tuh. Warnanya hijau min gitu, warna min. Ya, lehernya V gitu, terus kayak diputer gitu, dijahit. Ya, sini potongan, potongan. Ini kayak dikerut. Lengan stali, tuh. Motif-motif mawar, garis hitam ya. Tuh. Di sini nggak ada sambungan lagi. LD-nya di 100, panjang 75. Harganya di 30.000. Ya, di 30.000, LD-nya di 100. Terus ini garis-garis. Pakai tali di sini. Ya, talinya disimpul gitu. Tuh. Ya, ini pakai bahan tile hitam. Lehernya lebar. Tuh. Lengan stali juga. Di sini juga pakai tile hitam. Kayak bisnya hitam ya. Tuh, ini nggak ada kerung lengannya. Di sini ada diamond gosok. Gak tahu tulisannya apa. Tuh. Terus di sini ada potongan. Ya. Sama ya. Belakang juga ada potongan. Terus dikerut juga. Jadi modelnya begini. Dipakein tali. Ya, ada potongan begini. LD-nya di 100 ya ini ya. LD 100, panjang 57. LD 100, panjang 57, harganya di 30.000. Tuh. Di 30.000. Ini warnanya agak coklat. Ya, kayak gini. Ya, 30.000. Bahannya, bahannya ini bahan sifon. Sifon di sablon. Hitam putih, hitam coklat. Ya. Ini bahan Korea juga. Motif bunga warnanya seperti ini ya, model kemeja tuh, pakai kancing di sini dikerut, Bun. Ini dikerut tuh ya, bukan lurus, ini dikerut kiri kanan. Terus ini lengannya lengan pendek,
pada potongan di sini. Ini juga dikerut di sini. Kelihatan ya? Tuh. Dia jadi kayak timbul gitu. Di sini juga sama, ada potongan. Belakangnya tanpa potongan. Tuh. Motifnya LD-nya di 96. Ya, LD 96. Melar ya, panjang 61, harganya di berapa? 28.000. Nih. 28.000. Terus ini lagi tanpa lengan juga. Bahannya bahan linen ya, bahan-bahan linen. Leher bulat tanpa lengan. Terus di sini dikerut ya. Tuh, dikerut gitu. Di sini ada kantong variasi. Ya, kiri kanan ya ini dikerut. Belakangnya ada lubang, tidak ada kancing. Tuh. LD-nya tuh di 100 ya, panjang depannya tuh 68, panjang belakangnya 62, harganya di 25.000. Buat daleman ini lumayan. Bahannya linen ya, Bun. Bahan linen di 25.000, LD-nya di 100. Terus ini tuh biru. Ya. Model lehernya begini. Di sini kayak V gitu ya. Enggak pakai kancing. Enggak ada kancing kaitnya juga. Lengannya lengan panjang, di sini pakai potongan. Sambungan ya di sininya tuh. Ini teksturnya. Lengan stali ya, Bun. Enggak ada kerung lengannya tuh. Warna biru, birunya sama tuh. Tuh, belakangnya juga enggak ada potongan. LD-nya di 140. Ya, LD 140 tuh teksturnya. Panjang di 58, harganya di 35.000. Ya, warna biru dengan panjang. Terus di sini tanpa lengan juga nih. Ya, model kemeja tapi tanpa lengan. Model kemeja aja. Tuh. Cewek ya ini ya, buat perempuan. Di sini potongan ditambahin ini bahan denim. Denim hitam. Ya. Terus di sini pakai kupnat enggak? Ada. Di sini pakai kupnat, ada potongan. Oh iya, ada potongan, bukan kupnat. Di sini ya, ada potongan di belakangnya juga. Tuh. Di sudut sini ada potongan. Tuh, garis-garisnya. Ya, simple ini modelnya. Bawahnya kayak gini. LD-nya tuh di 96 ya. Panjang 66, harganya di 25.000. Ini katunnya katun tebel ya, bukan katun tipis. Bukan yang tipis halus gitu, enggak. Tebal. LD 96 harganya di 25.000. Ya, ini pink nih. Tuh. Ya. Buat di rumah. Buat di rumah ini, Bun. Tuh, leher bulat terus dirimpel sini. Bola-bola polkadot. Ya, ini gradasi. Jadi di sininya agak lebih tua. Ya, di sini pakai hiasan kayak pita, terus ada moteknya, bukan motek sih, kayak ada cangkangnya gitu tuh. Ya, lengannya lengan panjang ya, buat di rumah lah. Terus di sini sebenarnya pakai karet, tapi karetnya udah mati tuh. Buat di rumah oke aja ya. LD-nya di 94, panjang 64, harganya di 25 aja. Yang mau tuh 25. Saya turunin. 25.000. Ya. Pink 25.000. Terus di sini tuh. Ya. Ini bahannya bahan kaos ya. Kaos. Oh iya, sorry. Ini katun, katun halus. Bahan katun yang ini. Yang ini bahan knitting, kayak bahan-bahan polyester. Ya, lehernya kotak. Di sini dihiasin renda, renda, renda air ya. Di sini diselip-selipin pita saten. Tuh. Ya, pakai pita saten, ini juga renda nilon yang ini. Di sini pakai renda ya. Tuh, kiri kanan
Terus ini motifnya tuh, gambarnya, gambar bunga, lengannya lengan pendek ya. Belakangnya tuh nggak ada potongan, sama. Ini udah pakai itu ya bun, pakai furing. Sudah pakai furing tuh, furing trilobal. Nyaman sih ini, licin, halus ya, tebal, nggak yang tipis. Tuh, ini agak berat, karena dia sudah berfuring depan, belakang. Lengannya nggak pakai furing, LD-nya tuh di 92. LD 92 ya, ini melar. Panjang 74, harganya di 25.000. 25.000 udah berfuring ya. Terus lagi nih, lanjut. Nih. Ya, ini bahannya kayak campuran polyester nilon. Motifnya lihat tuh. Ya. Lehernya lebar gitu. Di sini dilipat. Tuh, 1 2 1 2. Ya, lengan stali ini, Bun. Tuh, lengan stali. Ya. Nih, motif belakangnya. Motif maksudnya motifnya bagian belakang. Di sini pakai satu kancing. LD-nya di 120. Ya, 120 blus bahan nilon polyester. LD di 120, panjang di 67 ya. Panjang 67, harganya di 28 yang mau. 28.000. Terus nih putih. Ya. Lehernya bulat ya. Lebar ini bahannya bahan linen. Tuh, seratnya ketahuan linen. Ya, lengannya lengan besar tuh, kerung lengannya lebar. Di sini potongan terus dikerut. Di sini ujungnya kayak lengan poh gitu. Ya, ini bahan linen ya. Di sini ada kantong nih, ini Bun. Kantongnya agak miring posisinya tuh. Udah dibordir bunga ungu sama merah. Di sini ada potongan tuh. Lihat ya. Ketahuan tuh. Ada potongan. Di sini ada noda tuh. Ada nodanya. Belakang pakai satu kancing. Satu kancing bunga. Ya. Belakang juga ada potongan. Miring gitu. Ya, ini LD-nya di 100. Panjang yang ini, yang bagian pendeknya tuh 58. Panjang yang bagian ini nih. Ini paling bawah ini di 65. Harganya di 25.000. Ya. Tuh, lumayan ini. Linen. Linen mahal ya, Bun. 25.000 putih. LD di 100. Terus ini. Ya. Bahannya katun halus. Kayak katun nilon ini ya. Kilat gitu. Ya, leher bulat. Di sini pakai off nestle. Dijahit off nestle sampai ke perut aja. Lengannya lengan panjang. Di sini pakai potongan. Ya, pakai potongan di sini. Terus ujung lengannya nih, gini. Model apa tuh? Tuh. Ya, gini. Di sini sudah di neci. Necinya bukan neci yang itu ya. Bukan neci yang padat. Agak jarang-jarang. Tuh, kiri kanan dia kayak juntai gini. Tapi ini nggak di neci bawahnya. Di klaim kecil aja. Ini terbelah. Ada belahan. Ya. Bahannya katun nilon. LD-nya, oh ya belakangnya. Belakangnya dipakai ini nih. Di off nestle juga. Ya, kelihatan ya. LD-nya di berapa tadi? 96. LD 96 panjang 67 ya. Harganya di 28.000. Ya, katun nilon. LD-nya di 96, harganya di 28.000. Hitam. Nyaman ya ini ya. Agak tipis sih emang. Nih. Ini coklat. Bahannya tuh kayak bahan itu apa? Tuh, dia bertekstur. Kayak campuran ini. Kayak katun polyester. Lehernya begini. Ya. Pinggir-pinggirnya di neci.
necinya neci yang padat gitu. Tuh, dia jadi kayak keriting gitu ya, berenda gitu. Ini pakai tali nih, Bun. Pakai tali ada bandulnya coklat. Tuh. Potongan lengannya lurus gini ya. Potongan sini terus ada potongan di sini di rimpel. Terus di neci dipakein renda. Renda nilon ya. Kiri kanan ya. Terus di sininya bawahnya modelnya lebar. Lebar tapi dia ininya ngebulet. Ya, tuh di sini potongan lengan tadi ya, LD-nya tuh di 102, LD di 102, panjang di 66, harganya di 30.000, ya, pakai bandul di sini, harga di 30.000 coklat, terus ini kayak merah-merah orange gitu ya, Bun, leher Sabrina gitu lebar. Terus di sini kayak dikerut-kerut. Depan belakang tuh ada dikerut-kerut. Ya. Di sini pakai off nasal 3. Agak lebar, dia bertekstur. Bukan yang licin halus gitu, ya. Lengannya 7/8 nih. Potongan lengannya di sini. Dipakein elastik. Karet ya. Ya, karet 2 mili nih. Di sini dinyeci. Ujung lengan kiri kanan di neci, belakangnya tuh kayak dikerut tadi. Jadi dia lebih lebar. Tuh, jatuhnya dia lebih lebar. Ini bahannya katun ya, katun halus. Lengannya juga enak nih, besar. Ya, nyaman. Pakai kancing sampai bawah LD-nya di 100, panjang di 57. Warnanya kayak gini, agak gelap. Tuh, kayak gini ya. Dibilang orange bukan orange, merah juga enggak. LD 100 panjang 57, harganya di 30.000. Ya, 30.000. Terus ini ya, merah anggur gitu. Lehernya ini ya, tinggi. High neck. Tuh. Lengannya lengan panjang, enggak pakai karet ya. Karena emang dia stretch gitu ya, bahan ini polyester ya, bahan polyester, motifnya gini ya. LD nya di berapa ini? LD nya di 90 ini, Bun, 90, tapi melarnya banyak ya. Tuh, tuh panjang 60, harganya di 25.000 nih, 25.000. Terus ini saya bikin dua part ya. Tuh, bahannya nerawang gini, kayak bahan kaca, hitam. Tuh, ya, motifnya gini. Kotak, ada kotak-kotaknya. Ya, pakai daleman ini di sini, di bagian pinggang dikasih bahan katun. Ya, ada kancing satu, dia melingkar gini. Kayak pakai ikat pinggang. Tuh, keren ya. Lah ada lengannya, lengan pendek ini sudah di klaim kecil aja ya, modelnya kayak begini, model apa itu namanya saya lupa, petal, model petal ini tuh ya, kotak-kotak gini ya, ini silang begini. Di sini ada ininya, Bun, jadi nggak takut, jangan takut terlepas kalau di sini dipakein karet. Karet bolong ya, kayak karet celana gitu ya, dia ada karet bolong, udah ada tempat ininya, tempat kancingnya ya, jadi jangan takut terlepas, dia pakai kancing tuh, mau ininya, jadi di sini bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan ini di sini, kalau misalnya lebih langsing dia lebih jauh ke dalam kancingnya, yang paling itu, yang paling sini, soalnya ini disediain tiga kancing ya. Ini LD nya di 96 ya, LD 96 panjang 82 ya, harganya 28 tuh,
Harga di 28.000. Modelnya keren sih. Terus ini ada potongan ya. Tadi kan belum saya bilangin, ini ada potongan. 28.000 hitam. Terus ini kemeja bahan katun halus. Nih. Halus banget, nyaman. Model kemeja. Kemeja perempuan. Web kancingnya di sini. Kanan tutup kiri. Ada dua saku di sini. Di sini ada potongan. Di sini belakang juga. Tuh, ada potongan. Tuh, bahannya lembut. Emang warnanya begini ya. Warnanya memang kayak pudar gitu. Coba kita lihat. Tapi ininya masih kokoh. Bukan barang, bukan yang udah ancur-ancur banget gitu, enggak. Dia pakai kombinasi benang hitam. Ya, benangnya benang hitam. LD-nya di 110. Tuh. LD di 110, panjang di 66, harganya di 28.000. Ya, 28.000 kemeja biru. Biru apa? Biru halus gitulah. Nih. Ya, ini bahannya kayak bahan-bahan rendah gitu ini, tapi melar. Melar ya, Bun. Tuh. Melar. Motifnya. Ya, lehernya lebar begini. Terus dia pakai renda. Renda nilon ya. Ada variasi warna benang apa silver. Ya, lengannya lengan 7/8 ini. Tanpa kancing, tanpa karet. Tuh, belakangnya polos. Ini bahannya kayak bahan nilon. Ya, halus banget. Ya, nyaman. Sini di bawahnya dihias lagi, disambung renda air. Tuh, rendanya halus. Ya, bukan yang tajam-tajam kasar gitu, enggak. Ya. Ini sudah berfuring ya, Bun. Yang bagian depannya, yang belakangnya enggak dipakein lagi. Ini pakai daleman aja. Ya, depannya berfuring. Itu nggak kelihatan ya. Ya, depannya tuh berfuring. Belakangnya enggak. Ya, ini LD di 112 melar ya. 112 panjangnya di 72. Tuh, LD 102 panjang di 72, harganya di 35. Ya, 35.000. Ini warnanya bukan putih. Krem. Nih, kayak gini. Di 35.000. Ya, ini lumayan panjang tuh. Bajunya lumayan panjang. Pakai ini, di kerahnya dipakai karet lagi. Kawat lentur ya, Bun. Kawat lentur. Tuh, jadi bisa dibentuk sininya. Pakai dua kancing ya, cuman sampai dada aja. Belahannya isinya juga kerung lengannya lebar. Tuh, di ujung lengan ada bisnya gini. Pakai kancing kerang dia. Ini ada ininya ya. Ada talinya jadi bisa digulung. Kancing kerang. Ini kancing kerang berapa ini? 2,5 ya. 2,5 ini cuman 1. 1 senti. Dipakai kancing. Kancing. Kantong. Kantong bobok. Kiri kanan tuh ada kantong. Ya. Belakangnya enggak ada potongan. Motifnya gini ya, coklat. Kayak serat kayu, LD-nya di 110. Bahannya ini bukan katun ya. Polyester. Kayak motif serat kayu gitu, LD 110 panjang 79 ya. Harganya di 32.000. 32.000 coklat. Terus ini tuh bahan polyester juga ya, gradasi ininya gradasi. Terus di sini baru di print bunga, bunga putih abu-abu gitu ya. Ini sama ujung lengannya tuh, belakang tuh sama ya, depan belakang. LD-nya tuh di 98, LD 98 panjang 59. Harganya di 28.000. Ini ada belahannya ya. Di 28.000. Bahannya polyester.
Terus ini tanpa lengan ini bun, you can see coklat, coklatnya bagus ya, kayak coklat itu, coklat kemerahan ya. Untuk leher nih dia pakai karet, pakai benang karet kayak jahit peacock gitu ya, tuh bersusun gitu. Ini rapi, ini lehernya tinggi ya, tanpa lengan. Ini dipakein outer lagi, lebar gitu tuh, lebar. LD-nya berapa tuh? Di 110. Di sini pakai di sini karetnya sampai ke belakang. Pakai satu kancing di belakang. Di sini ada satu potongan aja. Lurusannya itu ya zip kancing. Tunggu, enggak ada potongan. Ini bahannya katun. Katunnya katun tebal ya. Benangnya benang 30. Ya, bukan tipis. LD-nya di 110, panjang 61 ini bun, ya. Harganya di 30.000. Bahannya katun, warnanya masih oke. Tuh lihat, ya. Ini harganya di 30.000. Ini brandnya Uniqlo ya. Yang mau Uniqlo tuh. Uniqlo 30.000 yang mau ya, pakai outer lagi warna keren ini. Terus ini hijau, bahannya polyester ya, kayak model itu apa, coat gitu, panjang tuh ya, sampai sedengkul saya ya. Bahannya polyester tuh, dia bertekstur kayak garis-garis gitu, kayak ada benang putihnya ya. Tuh kancingnya sampai bawah lengkap ya. Terus pakai kancing di ujung lengan, ada dua lengan panjang ini, bawahnya tuh terbelah kiri kanan agak bulat gitu tuh ya, belahannya panjang tuh. Belakangnya tidak ada potongan. LD nya di 102 ya, ini agak mengkilat tuh kelihatan. LD 102, panjang 81, harganya di 32.000. Hijau, hijaunya kalau di layar situ agak tua ya, agak mudaan dikit nih bun, agak lebih muda ya, susah tuh kayak ininya ya. 32.000 warna hijau. Kadang-kadang hijau banyak yang nyari ya. Nih kuning berpita, lehernya bulat, bahannya bahan ini apa, sifon. Di sini di pinggirnya sudah dikasih, sudah dineci ya, untuk lengannya tuh. Lengannya jatuhnya bagus ya kalau begini. Terus di sini di rimpel. Tuh 2 3 tuh banyak ya. Jadi ini lebih lebar. Sifon kuning. Ya, di sini bagian pinggir bukan pinggir, kiri kanannya ya, Bun. Ini sebenarnya pakai benang karet, tapi benang karetnya udah melar, jadi dia begitu ya, tuh kiri kanan. Belakangnya juga dirimpel, jadi lebih apa, lebih leluasa ya, tuh dirimpel. Warna kuningnya bagus, nggak norak ya. LD nya di 110, panjang 62. LD 110, panjang 62, harganya di 28 aja yang mau, 28.000. 28.000 kuning. Warna kuningnya keren. Ya, nih lagi. Nanti nyambung part 2 ya. Ini lehernya V gitu agak lebar. Ya, di sini juga pakai tali-tali diserut ini, Bun. Jadi ini tali bisa dibuka gini. Ya, dia bisa ditinggiin. Tuh. Dia bisa. Oh ini diikat, ini bisa diserut. Tunggu, saya belum nyoba sih, habis kebanyakan stok tuh. Dia agak bisa tinggi gitu, dia diikat. Kalau misalnya mau agak lebih rendah, bisa diserut. Ya, ini bahannya kayak katun campur nilon ya. Warnanya tuh kayak coklat
Jadi dia lebih tinggi. Nih motifnya. Coklat agak ngeping-ngeping gitu. Bahannya kayak katun nilon. Motifnya paisley ya. Motif paisley, lengannya model cap. Ya, ada kerung lengannya. Bawahnya begini, biasa aja. Belakangnya juga nggak ada sambungan, nggak ada potongan. Tuh motifnya. Ya, LD-nya itu di 96, panjang 67. LD 96, panjang 67, harganya di 28.000. Bahannya katun nilon, 28.000. Yang mau tuh. Ya, nih. Ini bahan katun. Ada dua material ini ya. Ini kayak apa? Brokat warna navy, ya. Brokat warna navy tuh. Ya, di sini sambung bahan katun. Dia kayak katun apa? Wrinkle. Kayak kertas krep gitu tuh. Tuh lihat teksturnya tuh bergaris-garis ya. Di sini ada potongan terus di itu jahit of nasal gitu. Ya, ada tiga tumpuk itu, tiga susun. Ya, ini warnanya kayak warnanya beda ya. Ini kayak agak keungu-unguan, ini biru tua, navy. Ya, untuk kaki kerah ya, untuk ininya lehernya dia pakai bahan yang katun. Sampai ke klep kancing. Tuh. Belakangnya pakai yang katun. Nih, ya. Jadi dia pakai dua material. LD-nya tuh di 110. Ya. LD 110 pakai ini pakai kancing kerang. LD 110 panjang 58, harganya di 28.000 yang mau tuh. Ini lengannya lengan 7/8. 28 ya harganya. Yang ngefix siap TF ya. Jangan didiemin aja. Jadi kalau gitu kadang-kadang suka numpuk barang, saya bongkar lagi aja. Jadi jangan marah. Karena kakak bunda kan belum TF. Itu barang masih punya saya. Ya. Nih. Kalau kakak bunda ada TF kan pasti saya simpen. Gak mungkin saya jual. Ini warna hitam. Kok hitam sih? Iya hitam. Bukan navy ya, ini hitam. Jadi kaget. Ini pakai twill tape. Jenis twill tape nilon. Ya, pakai twill tape. Jadi dia kayak dibikin jadi kaki kerah ini. Kayak kerah pendek gitu. Ya, tuh dia pakai begini. Ya, tuh. Buat dia ngejuntai begini, dia ini twill tape. Tuh, apa orang bilang tuh webbing. Ya. Terus ini dikasih kayak klep gini, kayak apa? Kayak hiasan lah ya begini. Kiri kanannya sudah di apa ini? Oh, bukan. Dia di klaim kecil aja, klaim kecil. Jadi kayak hiasan di sini. Ya. Kayak berenda gitu. Ya, untuk kerung lengannya lurus begini. Di sini juga di klaim kecil aja. Dia bertekstur ini ya, Bun. Dia berserat kainnya tuh ketahuan banget ya. Warnanya hitam, bukan navy. Ya, ini bahannya kayak bahan nilon. Ada belahannya gitu. Bukan katun, ini kayaknya nilon ya. Di sini ada potongan. Terus di sini pakai cup knot. Ya. Depannya enggak ada. LD-nya tuh di 96. Ya, LD 96 agak melar dikit ya karena dia kayak krep gitu. Kayak kertas krep. Jadi bisa ditarik-tarik. LD 96 panjang 61 harganya di 28.000. 28.000 ya. Di sini pakai kancing, kancing model itu. Kayak logam gitu. Silver ya warnanya tuh. Ya, harga di 28.000. Terus ini ya, ini bahannya bahan nilon. Lehernya bulat, tuh dia kayak kayak silver tua. Metalik kayak metalik gitu ya, tuh, mengkilat-kilat. Lehernya lebar, bulat. Bukan lebar sih. Bulat agak bulat gitu, terus pakai kancing sampai ke bawah.
ya, kancingnya kayak model-model kerang, tapi bukan kerang sih. Lengannya lengan 7/8. Nggak pakai kancing ya, Bun. Tuh. Tidak pakai kancing. Ya, ada kerung lengannya di sini. Lumayan lebar. Terus ada belahan ya di kiri kanan di bawah. Belakangnya nggak ada potongan, nggak ada sambungan. Kayak begini. Ya, agak lebar dia. LD-nya di 106, panjang 67. LD 106, panjang 67, harganya di 32.000. Ya, bahannya tuh bahan nilon. Terus ini. Ini bahannya katun ya. Kayak katun itu. Campur katun nilon juga sih ini. Tuh. Dia potongannya, modelnya agak-agak unik ini, Bun. Tuh, lihat lehernya. Dia kayak ngilang begitu. Ya, lehernya sih rapi, tinggi. Tapi di sini agak kebuka. Gitu ya. Terus di sini ada potongan bahunya tuh. Sambungan. Nih. Di kerut sini. Jadi ini bentuknya begini. Kayak ada kain gendongan begitu. Ya. Tuh, kelihatan ya. Kayak kain gendongan, lengannya pendek, di sini dirimpel kiri kanan. Terus yang sebelah kirinya nih begini. Tuh. Terserah mau dimasukin model bagaimana, apa begini. Apa dia begini, terserah. Tuh. Ya. Kayaknya bagusan begini. Ya, ini bahannya katun. Ya, modelnya lucu sih. Yang suka. Tuh, di sini belakangnya tebal, terbuka gini, pakai dua kancing di pundak, di belakang leher. Ya, di belakang leher. Di sini pada potongan dirimpel juga. Nih, warnanya abu-abu ya, kayak biru keabu-abuan, bukan biru, abu-abu. Ya, lengannya lengan pendek. LD-nya tuh di berapa? 100, panjang 66, harganya di 30.000. Tuh, di 30.000. Yang mau ya, yang suka nih. Ini masih oke nih. Masih seperti baru. Ya, masih keras. Ya, di 30.000 ini ya. Terus ini model nih. Motifnya kayak gini. Ya. Bahannya kok kayak bahan ini. Apa itu? Saten. Saten tapi ini agak tebal, bukan yang tipis. Lehernya bulat ya, model-model yang simpel-simpel. Lengannya pendek, di sini ada potongan. Di sini dikerut. Tuh, motifnya begini. Belakangnya enggak ada sambungan, enggak ada potongan. LD-nya di berapa ini? 90. Ya, LD 90, panjang 98, harganya di 25, yang mau 25.000. Ya. 25.000. Tuh. Bahannya halus ya. Nyaman ini. Di badan tuh adem. 25.000. Oh, di sini ada kupnat. Saya ngeliat di bayangan baru kelihatan. Ya, ada kupnat. Terus di sini juga ada. Ya, 25.000 ya ini. Terus nih terakhir, nanti ini sambung part 2 ya. Wah, ini kancingnya putus, pecah. Ya, nanti digantiin ini kan kancingnya pecah ini, Bun. Kadang-kadang kalau dari bal emang begitu tuh. Tuh, ya pecah. Nanti digantiin aja. Yang mirip-mirip ya, kan saya nggak punya kancing stok. Nih, ini model lehernya, model kerahnya begini. Tuh, agak lebar, ya. Dia seperti kayak bisa ditinggiin gitu. Dia agak lebar gitu. Nih, di sini pakai potongan, ya. Pakai potongan ada di lipat tipis kecil gini. Lengannya lengan pendek. Ini bahannya bahan apa? Bahan viskos ya.
motifnya gini, bunga-bunga. Biru coklat dasarnya kayak gold gitu ya. Ya. Bawahnya tuh begini, Bun. Dipakein apa? Sambungan di sini. Kalau yang ini nggak pakai sambungan untuk di sampingnya. Jadi dia dari depan begini. Kiri kanan ya, belakangnya tuh begini. Di sini cuman ada potongan di sini sama di kerut dikit sini. Ya, jadi nih, lihat ya posisi ini. Karena ada sambungan tadi, LD-nya di 110, bahannya viskos. Panjang di 67, harganya di 30.000. Ya, 30.000. Tuh, udah, ini saya mau lanjut part 2. Kakak bunda yang screenshot yang jelas, apalagi yang warna hitam atau putih. Jadi kalau saya lagi nunjuk yang spesifik, spesialnya dia modelnya apa, itu yang di screenshot ya. Atau hitam yang kayak kemarin tuh hitam lengan brokat kayak begitu-gitu aja. Jadi saya nggak tanya bolak-balik, bunda kakak nggak keduluan orang ya. Lanjut part 2 ya.